Hari ini kita mau masang sound di truk merahnya. Biar keren soundnya, kita taruh di atas truknya. Kita ajak teman kita sekarang. Ini dia TV. Ya teman-teman, kita sekarang mau happy-happy jadat truk pakai sound. Benar gak Reni? Ya benar itu TV. Ayo kita pasang sekarang B. Yuk. Harus dipajang ini. Ini soundnya teman-teman. Ya. Tapi pindahin dulu ke depan. Biar kelihatan keren soundnya. Kita taruh di sini dulu. Ini Ren. Ya. Nah. Wih. Kita ikut Ren. Jangan jatuh. Terkepala. Ikat terus biar enggak jatuh ntar. Ikat yang kencang deh, Bay. Ya Ren. Awas ini harus kencang ikatnya Ren. Soalnya ini mepet banget di depan. Ya Bay. Nah, aku pintar ikatnya, Bay. Rendi gitu loh. Sombong amat lo, Ren. Awas nih kalau jatuh ya. Enggak mungkin lah. Rendi adalah orang yang pintar. Pintar ngapain aja? Pintar ngebohongin orang baru ada. Enggak lah, Bay. Aku pintar dalam hal yang positif. Ya Ren. Aku percaya kok. Ikat yang tengahnya ini, soalnya di belakangnya kita ikut. Nanti kalau ada yang lihat ini soalnya keren dan bagus dan keras. Biar semuanya pada tersanjung-sanjung. Oh. Bener nih ikat, Bey. Ya, ini udah diikat ini. Kencang-kencang. Nah, masukin. Ikat. Nah, sini. Ini sekarang ini. Oke, masukin. Ikat. Nah. Ayo, udah itu, Bey. Nah. Ya, udah. Nah, kuat ini. Ya. Wah, udah. Cacet dulu yang depan nih, pastikan udah aman. Ya, udah aman nih, Randy. Hanya kita rapiin dulu ini. Ini ganjelnya, Baju dulu, Ren. Ya. Kita mau jalan kemana dulu ini, Be? Ya, ke jalan raya dulu biar rame. Ya, Be. Kamu yang nyetir ya. Ya, aku yang nyetir. Benerin ya dorongnya. Ya, Be. Yuk. Ayo, dorong terus. Ayo, hidupin musiknya, Be. Ya, aku hidupin musiknya sekarang. Ayo, let's go. Masih kencang ini. Ikatnya yang bener ya, biar gak jatuh nanti. Iya, kak. Nanti kita mau keliling jalan raya. Ya seru kan, kawan. Ya bener gak, Rama? Ya bener, Yoga. Ayo kita tes dulu soalnya, Yoga. Iya. Kagak alih suaranya. Ayo kita berangkat, ayo. Ntar lu, aku kecilin. Coba kerasin lagi, Rama. Iya, ini udah keras, kan. Kerasin lagi dikit, Rama. Udah. Kurang lagi. Ayo.
sedangkan kita di truk. Iya. Enggak, Be, yang penting sound kita bagus, suaranya keras. Ya ya, Randy, kita adu yuk. Yo. Wah, itu si Randy sama si Tebega. Ya itu mereka lama. Mereka pasang gong juga di truknya. Ayo kita adu sound system di sana. Ayo, siapa yang lebih keras? Pasti sound kita yang lebih keras, Kak. Ya betul tuh, Rama. Yuk kita ke sana, Kak. Maju, coba. Aduh, capek. Ternyata gue pakai musik capek juga ya. Ya, Be. Juga capek nih. Ayo istirahat dulu yuk. Kerasan sound milik kita daripada soundnya tuh si Rama sama si Yoga itu. Ya, ya, ya. Kerasan sound milik kita ya, Be, ya. Rama, suara kamu kecil suaranya. Kecil itu. Saingin nih, saingin. Betul, sound kita lebih keras daripada si Randy sama si TB. Ya, benar itu, Rama. Ayo kita adu aja soundnya. Siapa yang lebih keras, Ga? Ya, benar-benar, Rama. Ayo suruh si TB itu sama si Randy hidupin soundnya. Eh, Randy, ayo kita battle soundnya. Ayo, si Mata aku. Ayo, ayo. Hidupin, Be. Kerasin. Coba sekarang sound kamu, Rama. Pasti kecil suaranya. Gak kayak sound kita ya, Be, ya? Ya, bener, Randy. Sound kita udah keras sekali suaranya. Pasti soundnya si Rama kalah sama sound kita. Ya, betul itu, Be. Ya. Sekarang suruh si Rama hidupin soundnya. Ah, ayo, Rama, hidupin soundnya, ayo. Oke, siapa takut? Ayo hidupin, Kak, ini, Kak. Oke. Sound kecil gitu dibilang keras, Be. Kecil. Masuk rasa punya kita ya, Randy, ya? Iya, ya, Be. Rasan punya kita. Sampai kedengaran di rumah sebelah. Ya, bener, Randy. Oh, punya si Rama kecil. Kecil. Biar ngejik, ya. Tadi belum keras, ya. Ya, biarin aja. Biar dia puas dan senang. Yang penting sound kita tetap yang lebih keras. Ya, bener, Ga. Tadi itu belum sekali. Ya, ya. Ayo kita pulang yuk. Jangan lari dari mereka. Sound jelek, sombong lagi. Ya, bener ga? Mending kita pulang aja yuk. Besok kita lawan lagi mereka. Pakai sound system yang lagi satu, Rama. Bener ga, Rama? Bener ga? Ayo kita pulang. Hidupin soundnya. Ayo hidupin sound kita, Ren. Ya, Ren. Ayo, paling ini. Terbalik ini. Biarin aja. Gak bagus itu. Oke, teman-teman. Hari ini kita mau camping. Woi, betul itu. Tapi beda ini campingnya, teman-teman. Kita camping di mana, Ren? Di atas pickup. Terus ke hutan. Wah, sangat keren tuh, teman-teman. Barang-barang kita udah siapin, teman-teman. Sekarang kita tinggal nunggu si Rama sama supirnya bawa pickup ke sini. Wah, betul itu, teman-teman. Nanti pokoknya keren abis ini. Bawa pickup camping di hutan sambil kita cari buah-buahan, kawan-kawan. Pokoknya ini the best banget. Ya, betul itu, teman-teman. Nanti kalau video
video ini rame, kita camping di atas truk teman-teman biar lebih menang tang. Tapi kalau video ini tambah banyak ya, kalau enggak tetap kita buat. Ini demi menghibur kalian. Bodol Duren, jangan lupa nyalakan loncengnya teman-teman supaya enggak ketinggalan video kami. Di mana ini si Rama kok belum datang-datang? Sabar, paling beli bensin dulu, makanya lama. Aduh, mana ini si Rama? Tadi disuruh ngambil pickup, sekarang dia yang enggak datang. Mana ini? Capek aku nunggu di sini, panas lagi. Waduh, aku mau camping nih. Oh iya, aku kan suruh si Sopo ngambil pickup. Pasti udah ditungguin ini. Harus cepet-cepet ini. 5, 5, 2. Kalau kasurnya kan udah dibawa sama si Randy. Aku tinggal bawa selimut sekarang.